أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Menuntut ilmu kepada Ibnu Abdullah sambil bawa pepaya asal Ghalibah, nikmat yang menjauhkanmu dari Allah, maka ia adalah musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini selalu pengen yang namanya mendapatkan kenikmatan dan kenikmatan. Karena tujuan utama daripada kehidupan kita ini adalah bagaimana supaya kita bisa menikmati kenikmatan. Kalau dulu Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan di surga, di tempat yang penuh dengan kenikmatan, maka hari ini kita sebagai penerus dari Nabiullah Adam, kita sedang berpergian, merantau, yang ia akan kembali. Tentu kembalinya bersyukur kalau seandainya bisa kembali kepada surga, tempat kakek moyang kita berada. Yang menjadi ketakutan kita adalah manakala kita kembali adalah kepada lawan daripada surga, yaitu neraka. Dan kita berlindung dari Allah, kepada Allah, dari godaan setan yang senantiasa membisik-bisiki kita dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, bahkan dari dalam hati kita, dari dada kita, agar bisa bergabung dengan mereka di neraka Allah. Sahabat-sahabat keinginan Allah SWT, hidup ini nikmat, hidup ini adalah kenikmatan yang sejatinya selalu kita syukuri. Karena hanya orang yang berada di permukaan bumi ini saja yang mampu untuk bisa mengupayakan di mana tempat kita nanti, yang mampu memilih apakah kita ingin di surga atau di neraka. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan, tapi betapa banyak nikmat yang diberikan kepada manusia yang itu justru membuat ia bersyukur, dan sebagian lagi justru membuat ia menjadi kufur. Kita lihat contohnya, seorang Fir'aun, kita kenal semuanya. Dia adalah seorang raja yang Allah berikan kerajaan, yang Allah berikan kekuatan, kekuasaan. Tetapi kenangan kekuasaannya, ia menjadi lupa. Ia menjadi seperti iblis yang merasa, bahkan lebih daripada itu, ia merasa sebagai Tuhan. Yang dalam Al-Quran Allah nukilkan, Ana Rabbukumul A'la, aku adalah Tuhanmu yang paling atas, yang paling tinggi. Ini ucapan dari Fir'aun lanatullah alih. Allah berikan ia fisik yang tidak pernah sakit. Allah berikan ia kerajaan yang begitu besar. Allah berikan ia kekuasaan yang tidak diberikan kepada yang lain, sehingga muncullah dalam dirinya kesombongan. Ini nih, gua nih. Kalau hari ini kalau hari ini banyak ungkapan, siapalah kita, kan gitu ya. Tapi kalau dengan siapalah kita itu lebih condong kepada kita sedang merendah. Tapi kalau ini nih gue nih, nah itu yang apa namanya, yang timbul dari kesombongan. Sebagaimana tadi Fir'aun lah, contohnya. Dan juga Allah berikan contoh lagi kepada siapa, Qarun. Jelas Allah kasih kekayaan, tapi dengan kekayaan dia justru menjadi kufur, bukan menjadi bersyukur. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kekayaan, harta, kekuasaan, kenikmatan yang Allah berikan adalah sesuatu yang harus kita jadikan sebagai bentuk kedekatan kita kepada Allah. Jika itu justru menjauhkan kita kepada Allah, maka itu adalah bagian daripada hal-hal yang sejatinya kita tidak inginkan. Semua orang tuh pengen masuk surga, tapi amalannya amalan neraka. Tidak semua. Banyak orang pengen masuk surga, maksudnya banyak orang seperti masuk kita, kita pengen banget masuk surga, kembali ke kampung halaman kita dengan kakek moyang kita. Tapi banyak di antara kita yang justru amalannya amalan menuju kepada nerakanya Allah. Dan kita tidak sadarkan dengan itu. Kalaupun sadar,
kita terlalu menikmati buayan daripada bisikan-bisikan setan. Dan tentu ini harus menjadi catatan dari kita bahwa dunia ini adalah sementara. Sementara, enggak lama. Makanya ada pepatah i'malid dunyaka kannaka sata'isu abadan. Berusahalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika kannaka satamutu ghadan. Dan usahalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Dulu saya pernah salah persepsi mengartikan ini. Bahwa kata saya, berarti untuk ngejar dunia harus mati-matian. Ngejar akhirat mati-matian. Karena dari konteksnya, untuk dunia kejar seakan-akan hidup selamanya. Dan untuk akhirat kejar seakan-akan mati besok. Tapi pas saya tanyakan kepada sahabat saya, juga guru saya, terkait dengan konteksnya kok seperti itu. Dan beliau jelaskan, bukan, salah. Yang benar adalah kalau untuk urusan dunia, karena akan hidup selamanya, ya ojo ngoyo, jangan terlalu dikejar-kejar. Kan kita lama hidup di dunianya, lama. Jadi kalau hari ini gak dapat, bisa besok. Kalau besok gak dapat, bisa besok lusa, dan seterusnya. Karena lama. Tapi kalau untuk akhirat, itu kita gak ada waktu lagi, kecuali harus langsung dilakukan sekarang juga. Kenapa? Besok kita akan meninggal. Kalau besok kita meninggal, apa yang harus kita lakukan? Ya, hanya hari ini kesempatan kita untuk bisa menabung amal kebaikan. Itu yang dimaksud dengan pepatah tadi. Nah, teman-teman kinerja metodologi wanita, yuk kita jadikan momentum ini. Momentum di mana kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beramal, untuk bisa beribadah, untuk bisa bersedekah, untuk bisa bersilaturahmi dengan siapapun. Untuk bisa menanam kebaikan demi kebaikan agar kita nanti menuainya kebaikan. Karena berulang kali saya sampaikan bahwa ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladangnya akhirat. Yang akan kita tuai nanti adalah apa yang kita tanam hari ini. Makanya hal yang paling penting ketika orang sudah meninggal, apa yang Allah nukil dalam surat Al-Munafikun di ayat ke-10, ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, seandainya bisa diundurin aja usia sedikit aja, fasaddaqo wa aku minasan, aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Sedekah. Nah, ini yang sangat diramai hari ini tentang dengan wakaf, ya. Mewakaf, berwakaf, bersedekah, yang mana itu akan menjadi panjang usianya. Kenapa? Karena setiap apa yang kita sedekahkan, terutama amal jariah, kita nak sedekah ke masjid tiap hari, misalkan pagi 2.000, siang 10.000, malam 100.000, kan tiap hari itu masya Allah akan semakin besar, dan kita tidak tahu kapan usia kita akan diambil. Oleh karenanya, yuk kita manfaatin yang kaya berjuang dengan kekayaannya, yang punya ilmu bersedekah dengan ilmunya, yang punya kesemangat berjuang dengan semangatnya, dan jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita membuat kita menjadi semakin jauh. Kekuasaan sebagaimana Fir'aun, jangan sampai menjadi orang yang merasa dirinya adalah orang paling tinggi di antara yang lain, sehingga merendahkan yang lain. Dan hari ini kita juga masih menanti dengan calon, bukan Fir'aun ya, presiden negara kita, apakah 01, 02, dan 03. Kita masih sangat berharap yang nanti menjadi presiden kita adalah mereka yang benar-benar berjuang untuk rakyat. Buat apa kita memilih kalau ternyata mereka berjuang untuk, bukan untuk kita, justru berjuang untuk dirinya atau bahkan komunitasnya, bahkan mungkin untuk orderan-orderan yang justru merugikan Indonesia itu sendiri. Kita berharap, kita berdoa, masih ada kesempatan, mudah-mudahan yang Allah berikan, Allah jadikan pemimpin negeri ini adalah seseorang yang benar-benar ia berjuang untuk rakyat, untuk kedaulatan, untuk perubahan, untuk kebaikan kita semua. Yang mana kalau itu sudah dilakukan, maka kita akan menjadi bahagia. Kita akan bisa seperti zaman Abdullah bin Abdul Aziz
yang mana enggak ada orang yang bisa sedekah. Kenapa? Karena semuanya cukup, semuanya kaya, sehingga orang enggak ada yang sedekah. Kalau hari ini, banyak sekali orang yang minta-minta, yang sedekahnya masih segelintir orang. Nah, teman-teman kini dalam waktu sementara, sekali lagi, yuk kita syukuri apa yang Allah berikan kepada kita hari ini. Semoga dengan kita bersyukur, Allah akan limpahkan apa yang belum ada. Karena Allah berfirman, "In syakartum lazidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid." Kalau kalian bersyukur, aku tambahkan, kata Allah, tetapi kalau kalian kufur, maka azabku sangatlah pedih. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat kita untuk senantiasa mensyukuri yang kita miliki ini, dan Allah akan senantiasa membimbing kita untuk bisa menjadi hamba-hamba yang benar-benar ridho, ikhlas, dan menikmati nikmatnya dengan kesungguhan, dengan kebaikan, dan dengan kebermanfaatan untuk rahmatan lil alamin. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.